Ya, game kelima atau setengah perjalanan dari 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSKFC ini. Sesekat sudah mulai berjalan. Aloy dan kawan-kawan kembali akan mencoba memainkan game selanjutnya bagi tim 4. Dan juga Justian, ada Ahen, Ron Wilson, dan Chris Martin kembali akan memainkan juga di pertandingan di game kelima ini. Ya, kita harapkan bersama pertandingan ini berjalan lebih baik lagi ya, Mitra Olahraga ya. Kita saksikan pertahanan belakang dari tim 5 ya sepertinya. Ya, kali ini buang bola. Chris masih sendiri. Sayang sekali tadi. Kencang bola masuknya. Ya, Chris lagi. Oh, agak sulit sedikit tadi ya, bola yang diperoleh oleh Chris tadi ya, sehingga sangat sulit untuk memutarkan badan ya. Aloy kali ini, Aloy yang berada di tim keempat ya, tim 4, yang juga ada Albert di sana, Acuan, ada Yugi Dani, kembali Bapak Kos ya, nomor punggung 4 ini. Akan mencoba kembali keberuntungannya di game yang kelima ini. Sudah separuh perjalanan yang dilampaui. Acuan kali ini masih iya sendiri, buang bola tadi sebagai tindakan penyelamatan terakhir ya. Lemparan ke dalam kali ini Bapak Kos seperti ini ya, akan melakukan lemparan ke dalam dari tim 4. Ya, langsung ke gawang. Baik sekali. Ya, how tipis sekali. Apa yang terjadi di gawang dari Justian tadi? Di heading. Wow! Ya, ini dia selebrasi untuk gol terjadi. Bagi tim 4 tadi diciptakan oleh Bapak Kos ya. Sangat dramatis tadi ya, perjalanan yang sangat mematikan headingnya tadi dan sangat tepat. 1-0 kedudukan sementara bagi tim 4 atau Aloy dan kawan-kawan ya di game yang kelima ini. Kembali nomor punggung 15 langsung kali ini memberikan shock terapi dari Martin ya, kencang tadi tendangan langsung dari Martin. Menjaga gawang tim 4, Agus. Angkat Agus, siapa yang dicari? Membentur Ron tadi, tidak membiarkan bola mengarah ke pertahanan belakangnya tadi ya. Ya, masih dari tim 4, dari Yugi. Aloy mencoba diintersep tadi oleh Chris tadi, sayang sekali masih ada Acuan di sana. Lemparan ke dalam kali ini Ron. Ronly, ya, hampir saja tadi bola lepas, namun lebih cepat Agus untuk bisa keluar menjemput bola kali ini. Ya, masih 1-0 kedudukan sementara. Mitra Olahraga tadi heading yang cukup mematikan tadi ya. Main depan Bapak Kos tadi dari tim 4 berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya di game yang kelima ini. Chris kali ini sendiri. Chris masih melebar. Chris sudah menunggu, tidak terkawal. Oh, bisa menahan nomor punggung 5 ya, mundur ke belakang pada Chris. Langsung Chris. Oh, India tadi tepukan dari seorang Chris yang tadi sudah dua kali ya Mitra Olahraga melakukan usaha atau opsi atau sebuah eksekusi yang langsung tadi ya, namun lagi-lagi belum bisa mengarah tepat ke gawang. Chris lagi kembali ya, penguasaan bola yang sangat intens sekali ya dari seorang Chris ini ya. Beberapa kali mampu menempatkan bola yang hampir-hampir saja membuat sebuah perubahan bagi timnya tadi ya. Aloy kali ini
Robinson di sana. Ke tengah ada Popokos. Oke. Langsung masih mundur ke belakang. Ada acuan. Ron tadi. Yo, tenang sekali. Ya, duel terjadi tadi keluar dari sarangnya penjaga gawang Agus untuk bisa mengkondisikan bola yang jelas-jelas tadi mengarah mengancam pertahanan belakangnya ya. Lagi-lagi kaki kiri dari seorang Krisin sangat baik sekali ya, Mitra Olahraga ya. Beberapa kali tadi mampu memberikan ancaman-ancaman ke pertahanan belakang dari Aloy dan kawan-kawan ini. Ke belakang kita saksikan. Buang saja bola tadi. Dan nomor punggung 5 tadi berhadapan dengan back ada bisa di blok dengan baik tadi oleh Acuan. Iya, masih bisa, sangat atraktif sekali. Kali ini diberikan nomor punggung 17 Chris sepertinya ke tengah. Iya, angkat bolanya. Dan di tadi ke tengah kembali. Masih mencari Aloy yang dicari sepertinya. Oh. Sepi pos ke belakang jauh Aloy kali ini. Iya, aman sekali ya pertahanan belakang dari tim 4 ini. Ya. Langsung saja tadi. Masih 1-0 kedudukan sementara Chris kali ini. Tim 5 terus menggulirkan serangan. Reden ini tadi melebar kali ini. Sudah menunggu di sana Martin. Martin tadi maksudnya, ya, sebuah instruksi yang dipantau dari belakang ya. Ron juga berhasil kita saksikan tadi memberikan arahan kepada pemain depan untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Karena memang ketertinggalan satu gol ini ya, membuat motivasi termotivasi kawan-kawan dari tim 5 ini. Ya, masih Mitfah saksikan. Bola kita, kok biarin. Sayang sekali kali ini lemparan ke dalam. Iya, cerdik sekali nomor 17 ini ya. Oh, Denny langsung ya gol. Selesaikan dengan baik tadi sebuah skema alur serangan. Dan menghasilkan gol kedua tadi ya Denny, nomor punggung 2 tadi ya dari tim 4 berhasil menggandakan keunggulan bagi timnya sementara 2-0 ya. Tim Aloy Acuan dan kawan-kawan ini. Chris kesaksikan dia tidak henti-hentinya untuk terus mencari cara untuk bisa mencari celah ya, bagaimana menyelesaikan atau memberikan hasil sempurna atau hasil gol yang jelas ya, yang coba diusahakan oleh pemain depan Martin, Chris. Kembali Acuan kali ini. Aloy. Kembali kepada Acuan kembali. Sangat tenang sekali ya pemain belakang dari Popokos tadi. Acuan ke tengah. Denny melebar. Iya. Iya, kali ini Martin berhasil merebut bola tadi. Masih Martin. Oh. Terhalang tadi bola. Masih 2-0 Mitra Olahraga. Pertandingan di game kelima ini ya sangat baik sekali. Semangat dari game ke game pertandingan berjalan semakin seru. Di internal game PSK masih bersama kami Menu Bola Lampung. Mari kunjungi IG kami di Menu Bola Lampung. Jangan biarkan menua tanpa cerita. Abadikan seluruh momen sepak bola bersama kami agar tidak hilang sebagai bahan cerita nanti ya. Kita kembali ke lapangan, masih game kelima berjalan dari 10 game yang direncanakan oleh kawan-kawan dari PSK FC ini di Stadion Mini Soccer Urip Sumoharjo Bandar Lampung. Ya, kembali kita saksikan kawan-kawan Aloy kita kali ini. Denny. Chris berhasil merebut bola tadi. Masih terlalu jauh. Oh, maksudnya tadi ya Martin lepas kali ini. Oh, ada Aloy. Martin langsung. Iya, sebuah kesempatan ya
yang diperoleh oleh Martin tadi ketika lepas dari kawalan Aloy, langsung saja memberikan opsi terakhir untuk mencoba melakukan eksekusi. Kali ini Chris yang dicari, sayang sekali. Iya, Joey tadi kembali. Kembali pindah bola, kali ini acuan tadi ada Aloy. Aloy sepertinya langsung eksekusi, terhalang tadi oleh Ron tadi nomor punggung 33. Iya, kembali kita saksikan sebuah alur serangan kembali terjadi. Chris kali ini tidak terkawal, datang membantu nomor punggung 5. Oh, lepas bola, sayang sekali. Lemparan ke dalam kali ini. Iya, angkat bola. Masih kita saksikan Chris kali ini. Ke tengah bola. Oh, salah tadi ya. Jauh warna kostum yang digunakan antara Aloy dan Chris tadi ya. Namun lagi masih bisa. Dan gol tadi itu, dan tendangan passing terakhir tadi mengakhiri game yang kelima ini. Dan Mitra Olahraga, keunggulan tetap bagi kawan-kawan dari tim 4 ya. Luar biasa.